dari dulu sampai lah ni, saya makan ni biasanya orang buang macam tu je lah. Kadang-kadang saya ambil balik juga. Saya boleh guna balik untuk masak kari, masak lemak apa tu. Tengok ada orang buat biji kerepek daripada biji durian. Lepas tu timbul dekat situ, eh betul ke biji durian ni boleh buat kerepek? Rasa macam seronok, anak-anak pun kata sedap. Macam ni, kalau aku cuba cik dua dah lah. Ni baru lagi balik, cuba balik. Ikan tu timbul depan saya, lepas tu saya lompat dapat 8 kilo tongsan. Nak membalas jasa tu tak adalah besar sangat. Ni je yang mampu. Macam ni lah kita nak happy khabar, kita buat keluar, jalan kan. Bawa pergi hospital pun senang. Nak pergi bawa berubat pun senang. Kan? Musim Raja Buah tiba lagi. Ini juga masa untuk merapatkan lagi silaturahim kerana ramai perantau pulang ke kampung masing-masing. Pada waktu ini juga, pelbagai juadah berasaskan durian dapat dirasai. Di sesetengah negeri, bunga durian dibuat rendang. Akan tetapi, pernahkah anda merasa keenakan durian mengkal yang dijadikan sajian kari ataupun masak lemak? Azizan Ismail atau lebih dikenali sebagai Pak Lang di kalangan penduduk kampung Padang Balai Kuala Nerang adalah antara ribuan pekebun kecil durian di negara ini. Selain menanam padi jenis beras wangi, Pak Lang turut mempunyai lebih 20 batang pokok durian di tanahnya yang terletak di hujung kampung berkenaan. Bagaimanapun, perubahan cuaca yang berlaku tahun ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengeluaran durian di kebunnya. Tengok dengan keadaan musim buah pada musim ni di mukim saya lah, mukim Kuang Hitam ni setemunya, tengok di buahnya, keadaan buah di kawasan tepi sungai memang buah banyak dan lebat lah, tak kena penyakit lah. Tapi kalau kawasan berbukit, dia kurang buah. Boleh kata tadi katakan tak ada langsung buah. Dan kalau ada buah pun dia kena penyakit, di mangkang lah apalah semua tu. Itu bukit tahun ni. Berbeza dengan tahun lepas, buah sama rata, sama ada di tepi sungai ataupun di bukit. Tapi buah tak kena penyakit. Bagi memastikan keselamatan raja buah di kebunnya, Azizan telah memasang jaring bagi mengelak ia gugur ke tanah. Dengan cara ini, Azizan bukan sahaja dapat mengekalkan kualiti isi durian berkenaan, malah mengelakkan buah dirosakkan oleh binatang buas. Terutama yang kita pasang jaring ni adalah mengenai keselamatan yang buah. Bila dia luruh waktu malam atau waktu siang, kita tak ada di dusun, banyak musuh dia. Terutama kali babi hutan lah. Babi hutan ni dia tanya habis lah kalau duduk bawah. Kalau pasang jaring macam ni, selamat lah. Lagi satu, bila pasang jaring ni, dia tak jatuh dalam semua. Apabila kita cari, senang nampak lah. Jadi dia nampak daripada jauh dia dah ada. Pak Lang bersama saudaranya akan ke kebun ini 3 kali sehari bagi memungut durian yang gugur. Hasil pungutan sehari ialah antara 15 ke 20 biji durian. Namun bukan semuanya boleh dimakan apatah lagi dijual. Ini kerana ada di antara durian berkenaan mengkal, iaitu belum benar-benar masak atau isinya keras. Buah ni macam mana ni? Tak masuk ni, nak buat balik kan macam mana? Mari tengok, mari tengok. Oh, boleh ni, boleh. Kita buat gulai ikan durian mangkang lah, campur ikan kering. Sedap ni, boleh balik. Buat balik, buat balik. Durian ni biasanya orang kampung ni dia angkat tu, dari segi berat dia tu dia dah boleh agak. Itu satu. Yang keduanya apabila dia test
bunyi tu. Kalau yang masuk ni dia bunyi gedebab-gedebab tu. Kalau dia tak masuk dia bunyi keras-keras safi lah. Kerak-kerak-kerak tu. Macam tu perbezaan dia. Daripada dulu sampai lah ni, saya makan ni biasanya orang buang macam tu lah. Tapi bagi lah ni, saya kadang-kadang saya ambil balik juga. Saya boleh guna balik untuk masak kari, masak lemak apa tu. Sebab musim raya ni bukannya selalu. Sekali-sekali macam tu ya, setiap sekali kita boleh masak. Di rumah Pak Lang, buah durian mengkal yang dia bawa pulang akan sekali lagi diuji. Jika benar-benar mengkal, ia akan dibelah untuk diambil isinya. Hari ini, keluarga Pak Lang akan memasak gulai durian mengkal untuk dijamu kepada saudara yang datang bertandang. Isteri Azizan, Masnah Mak Daud atau lebih mesra disapa Mak Lang dan saudaranya Zarinah Omar atau Mak Tam, kemudiannya akan membuang biji dan memotong isi durian itu mengikut saiz sekitar 2 atau 3 jari orang dewasa. Kalau macam kita beli, kadang-kadang kita beli buah donat ni kan, lepas tu mangkat. Lepas tu kita tak tahu nak buat apa. Lepas tu benda tu boleh buat jadikan masakan kan. Lepas tu kita buatlah, masak lemak ke, kari ke, macam itulah. Daripada kita buang tu, baik kita masak. Hari ini, Mak Tam akan memasak hidangan istimewa iaitu kari durian mengkal bersama ikan masin. Setelah semua bahan yang ditumis bersama santan menggelegak, isi durian yang telah ditoskan airnya akan dimasukkan. Ia kemudian akan digaul sekata dan dibiarkan beberapa minit hingga empuk. Masak kari ini, selalunya pagi-pagi orang tua-tua dulu kan, suka makan dengan pulut kan, dengan nasi pagi-pagi. Orang kata menyeruk lah kan, sarapan pagi ini. Lepas tu kalau ada bersetor dengan ikan masin, lagi sedap. Ketika Mak Tam menunggu karinya siap, Mak Lang pula mula menumis bahan-bahan yang diperlukan bagi menghasilkan masak lemak. Apabila melihat kuah santan mula panas dan mendidih, Mak Lang akan masukkan pula isi durian mengkal yang telah dipotong tadi. Setelah itu, mereka hanya menunggu untuk isi durian berkenaan benar-benar empuk sebelum ia boleh dihidangkan. Proses memasak gulai kari dan masak lemak durian mengkal ini mengambil masa 15 ke 25 minit bergantung kepada saiz dan ketebalan isi durian mengkal yang digunakan. Sebetulnya masak lemaklah kan, ada tu ibu orang tua dulu-dulu ni depa ambil dekat macam luruh di pokok-pokok yang dah orang kata bawa angin ke kan. Lepas tu masak lemak ni selalunya makan dengan nasi. Lepas tu kalau macam ada ulam cabai kan, kapung-kapung suka makan ulam cabai. Lepas tu berserta dengan ikan goreng lah. Resipi ni daripada turun-temurun lah. Mak saya itu kan. Apa dia ajak saya buat macam ni, masak lemak ni masuk dengan ikan bilis dengan suun. Lepas tu santan bagi kau lah. Kalau punya selalunya sedap pun guna yang tu lah. Resipi yang tu je lah. Kalau macam dengan udang pun boleh juga. Udang kering ke udang yang basah pun boleh juga. Sebaik sahaja lauk siap dimasak, ia terus dihidangkan. Hari ini, Pak Lang dan keluarga menerima kunjungan saudara dari Alur Star dan Sik. Dan sebagai menghargai kunjungan mereka itu, Pak Lang dan isteri telah menjamu mereka dengan hidangan istimewa ini sebagai juadah makan tengah hari. Menariknya, selain lauk durian mengkal, nasi yang dihidangkan ini adalah beras wangi dari sawah mereka di hujung kampung. Selama ni saya tak tahu pun yang durian ni kita boleh buat lauk. Bila Mak Lang dengan Mak Tam ada bagi tahu tadi nak buat gulai durian, saya rasa macam agak pelik sikit. Tapi selepas saya rasa masakan tersebut, saya rasa sedap sangat. Jadi dia masih mengekalkan rasa lemak-lemak. Dia punya isi buah durian tu rasa seakan-akan macam dah gayam. Apa yang pasti, hidangan tengah hari ini begitu istimewa buat tetamu Pak Lang. Ini kerana kedua-dua juadah utama itu hanya boleh dinikmati pada masa yang amat terhad, iaitu musim durian pada April hingga Julai. Dan jika mereka ingin menikmatinya lagi, mereka mungkin terpaksa menunggu musim durian baharu mula berbunga.
Mula-mula macam kita tak percaya lah kan, daripada orang buang, biji tu orang buang, tiba-tiba jadi kerepek yang sedap. Kita buat kan, rasa macam seronok, anak-anak pun kata sedap. Sementara itu, di Kulim Kedah, Muhammad Nursyah Yahya menggunakan musim durian bagi memenuhi permintaan anak-anaknya, peminat tegar raja buah itu. Bagi si anak, hidangan pulut durian adalah antara juadah yang sentiasa dinantikan mereka tiap kali tibanya musim durian. Kebiasaannya, hidangan ini akan disediakan sendiri oleh isterinya, Rozana Hashim, pada hujung minggu di mana mereka sekeluarga berpeluang untuk menjamu selera bersama. Selepas selesai menikmati hidangan, biji durian yang tinggal biasanya akan dibuang. Kini, biji berkenaan disimpan untuk dijadikan kudapan yang digemari anak-anaknya. Semua ini bermula 2 tahun lalu ketika dia dan keluarga menjalani Perintah Kawalan Pergerakan ekoran penularan wabak COVID-19. Idea mula-mula sekali bila saya scroll FB, tengok dalam grup masak, lepas tu tengok ada orang buat biji kerepek daripada biji durian. Lepas tu timbul dekat situ, betul ke biji durian ni boleh buat kerepek? Dari situlah timbulnya rasa macam perasaan ingin nak buat itulah. Macam durian ni dia ada musim dia. Jadi kalau anak suka, saya kena beli lebih sikit lah durian. Jadi nak untuk dapatkan biji supaya isteri boleh produce kerepek yang berasaskan durian tu lah. Biji durian yang dikumpul akan dibersihkan terlebih dahulu. Selepas itu, ia dibiarkan kering sebelum proses menanggalkan kulit dilakukan. Kita kena pastikan tangan kita betul-betul kering. Dan juga biji durian ni pun betul-betul kering selepas kita tuskan tadi. Kerana biji durian ni berlendir. Bila berlendir, dia menyebabkan tangan kita licin bila kita nak pegang biji durian ni. Mula-mula macam kita tak percaya lah kan, daripada orang buang, biji tu orang buang, tiba-tiba jadi kerepek yang sedap. Lepas tu anak-anak makan sedap. Lepas tu kita rasa macam seronoklah bila buat benda yang orang dah buang kita buat kan. Rasa macam seronok, anak-anak pun kata sedap biji durian ni. Biji durian yang telah ditanggalkan kulitnya tadi kemudiannya akan dihiris menjadi kepingan yang nipis. Kerja menghiris biji durian perlu dilakukan dengan teliti. Ini kerana jika saiz kepingan yang terhasil itu agak tebal, kerepek yang dihasilkan keras dan sukar dimakan. Dia kerepek ni ada yang memang suka, ada yang kadang-kadang saja suka, ikut atas masing-masing lah. Kalau anak suka, kita usahalah bagi dia apa yang kerepek yang dia nak tu lah. Contoh macam kerepek durian tu kan. Yang macam isteri produce sendiri tu, dia tak sama lah macam kerepek yang kita beli. Sebabnya dia kena lalui proses-proses untuk menghasilkan kerepek tu kan. Daripada biji, kena basuh, kena cuci, kena potong kecil-kecil tu kan. Jadi proses dia tu panjang jugalah. Tak samalah macam proses yang kalau kita kerepek yang kita beli di kedai tu memang dah ready made dan memang dah siap kan. Kepingan biji yang telah dihiris halus itu kemudiannya akan digoreng. Biji durian ni dia lemak-lemak. Jadi untuk kita rasa macam sedap lagi, kita boleh letak garam lah. Sedikit garam dalam minyak ni supaya dia rasa macam lemak-lemak. Masih lemak macam tu, sedap sikit. Okey, kalau nak letak garam bila dah siap kita dah letak garam pun boleh. Tapi nak garam dengan garam, tapi kadang-kadang anak-anak saya tak suka bila kita letak garam sebab dia rasa masin.
Selepas berwarna keperang-perangan, kepingan biji berkenaan diangkat keluar dan ditoskan minyaknya. Bila kita goreng tu, bau dia tu macam macam bau kita goreng kerepek biasa kan. Bau dia sedap. Anak-anak macam teruja lah bila nak siap nak makan, nak cuba. Mama dah siap dah ke? Dah siap dah. Sedaplah Mama. Macam tu lah reaksi pertama. Sedaplah maksudnya kerepek tu sedaplah. Kini, kerepek biji durian yang dihasilkan Rozana menjadi makanan ringan di kalangan anak-anaknya ketika menonton rancangan televisyen kesukaan mereka. Walaupun mendapat pesanan daripada beberapa rakan setugas, namun bagi Rozana, kekangan masa sebagai pendidik di sebuah sekolah rendah di Kulim membatasi keupayaannya menghasilkan kerepek untuk jualan. Siapa sangka bahagian durian yang seringkali menjadi buangan boleh dijadikan menu enak. Resepi turun-temurun menjadi bukti bahawa masyarakat terdahulu amat menghargai setiap titis rezeki yang diterima. Sekaligus memberi inspirasi baharu kepada masyarakat kini untuk mengolah dan memanfaatkan sumber yang terhad. Ditambah dengan krisis sekuriti makanan yang melanda dunia, wajar membuka mata setiap daripada kita untuk memastikan rantaian makanan kekal sehingga generasi mendatang. Budak-budak sekarang ni dia lebih banyak kepada game. Jadi dengan ini dia lupa lah tentang gadget. Kita cuba tanamkan sifat suka kepada aktiviti luar lah. Jadi mereka lebih terdedah kepada percampuran dengan orang-orang kampung. Apa yang ada sumber alam kita ni lebih bermakna daripada gadget yang dia minat selama ni. Ada bantuan, jangan malu-malu lagi. Siapa peserta yang ada tag, silakan telefon. Aktiviti menimba ikan di lopak sawah atau tali air secara beramai-ramai adalah antara kegiatan sosial masyarakat di negara ini yang semakin hilang ditelan peredaran zaman. Tidak mahu mengalah kepada tuntutan nilai sosial masyarakat terkini, sekumpulan penduduk telah menganjurkan pesta mencari ikan atau lebih dikenali sebagai mengoca. Pesta mengoca ini diadakan di sebuah kolam ikan seluas 4 hektar di Kampung Sungai Jernih, Kemencih. Tapak kolam ini dahulunya adalah tanah sawah terbiar, ekoran masalah pengairan. Pesta sehari ini telah menarik penyertaan daripada pelbagai peringkat usia dan jantina. Tujuan mereka hanya satu, memburu ikan terbesar sebanyak mungkin. Idea ni semua daripada Jabatan Perikanan yang memberi peruntukan kepada kita sebanyak RM50,000 untuk melaksanakan MKP ini dan untuk kita harvestkan ikan ni, untuk kita tuai ikan ni dengan acara macam inilah. Kita tuai ikan dengan acara mocha ni dan ikan dijenikan dalam ni antaranya yang ikan paling mahal, ikan termoleh lah. Ikan termoleh, ikan antara yang paling mahal kita bela. Ikan jelawat, ikan patin, ikan baung, puyuh, ikan lampam, talipia dan pelbagai lagi. Banyak lagi spesies dalam ni. Lebih kurang 10 ke 12 spesies ikan lah yang ada dalam ni. Lebih 20,000 benih pelbagai jenis ikan dilepaskan ke kolam ini sejak 2 tahun lalu. Mengoca, dialek Negeri Sembilan yang membawa maksud menangkap ikan. Sesuai dengan namanya, peserta hanya dibenarkan menggunakan tangguk atau sauk yang berukuran 2 kaki lebar dan juga serkap untuk menangkap ikan berkenaan. Nasib Ashraf Abdul Razak, 10 tahun, sangat baik pada hari ini apabila seringkali tanggukannya membuahkan hasil. Antara yang menjadi mangsa kepatasan tangannya adalah ikan tongsan seberat 8 kilogram. Ikan tu timbul depan saya. Lepas tu saya tangguk tak dapat. Lepas tu saya nampak lagi ekor dia pergi sana. Lepas tu saya lompat. Lepas tu boleh, lepas tu dapat ikan pakai tangguk 8 kilo ikan tongsan. Jadi budak-budak sekarang ni dia lebih banyak kepada game. Pakai telefon game. Jadi dia asyik. Asyik terperam dalam bilik sudut-sudut rumah. Jadi dengan ini dia lupa lah tentang gadget. Jadi kita dedahkan dia tadi
gadget ni sudah tak berapa minat dia kan. Kita cuba tanamkan sifat suka kepada aktiviti luar lah. Terutamanya yang bersabit dengan alam. Jadi mereka lebih terdedah kepada percampuran dengan orang-orang kampung. Apa yang ada sumber alam kita ni lebih bermakna daripada gadget yang dia minat selama ni. Sepupu Ashraf, Aljuna Amsyah, 8 tahun, turut menggamatkan pesta mengocah ini dengan tangkapan tongsannya. Tuah kali pertama mengocah bagi dua sepupu ini, tentu sekali akan menjadi pengalaman amat manis bagi mereka berdua. Ini kena ikan, dia timbul, terkapak. Menyedari kesukaran sepupunya mengawal ikan yang hampir sebesar tubuhnya sendiri, Ashraf telah membantu Arjuna untuk membawa tangkapannya sehingga menaiki tebing. Dia sedar, jika tidak dibantu, ikan yang masih kuat melawan itu berkemungkinan besar akan terlepas semula ke dalam kolam. Arjuna akhirnya berjaya mendaratkan ikan berkenaan selepas dibantu penonton yang berada di atas tebing. Dengan pertolongan bapanya, Muhammad Taufik Arifin, mereka membawa ikan berkenaan ke kemah Urus Setia untuk ditimbang. Sangat-sangat gembira lah, sangat-sangat menguja kan lah. Nah, tiba-tiba kan dia dapat bawa ikan besar dekat saya. Lepas tu saya terus timbang dan pergi inilah timbang dekat 9 kilo lebih. ...9.2 kilo tongsan Encik Arjuna. Tahniah, naik dengan 10 kilo pula. Mula-mula saya saja bawa dia lah untuk rasa pengalaman untuk pergi ngocah sebab dia tak pernah rasa lagi. Cuma kita semua untuk suka-suka lah mula-mula datang sini kan. Ha, tu tak expect pun dia dapat ikan besar. Cuma saja bagi dia main lah. Tu tiba-tiba dia menjerit tu panggil saya tu sebab dia panggil. Saya tengok dia bawa ikan besar. Tu saya terperanjat lah. Ketika peserta sibuk memburu ikan di kolam, kira-kira 20 wanita yang hadir di tapak pesta mengocah ini berentap mempamerkan kemahiran memasak ikan air tawar. Zaleha Ilyas, antara peserta yang memasak sajian jarang ditemui, iaitu paes ikan talapia. Ketika suaminya Ghazali Arsyad sedang bermandi lumpur di kolam berkenaan, Zaleha pula giat bersaing di depan kuali. Saya dengan suami seronok datang sini pasal nak tengok, tak pernah tengok orang mengocak lagi. Jadi tu yang sampai ke sini tu, Kak masuk pertandingan masak, habis suami pergi mengocak. Sementara dia mengocak, Kak masaklah. Kak masak ikan talapia pais tempoyak. Menu tu jarang-jarang sekali ada kat Negeri Sembilan pasal biasa menu tu di Negeri Pahang. Pasal dekat Negeri Sembilan ni biasa dia orang masak masak lemak cili api campur belimbing lah, campur daun asam lah. Jadi kita sekarang ni musim durian, jadi tempoyak tu banyak. Jadi kita masaklah untuk ni memperkenalkan pais tempoyak. Selesai memasak, Zaleha ke tepi kolam bagi memberi sokongan kepada suaminya yang sedang bergelut di dalam lumpur. Walaupun tidak berjaya menaikkan ikan besar seperti Ashraf dan Arjuna, namun Zaleha bersyukur melihat suaminya gembira menayangkan ikan temulih yang ditangguknya. Ketika matahari semakin tinggi dan air semakin keruh, ikan-ikan di kolam ini dikatakan mabuk dan mula berenang di permukaan air. Ini menjadikan suasana mengocah semakin meriah dengan gelagat peserta mengejar rezeki. Kedengaran jeritan suara-suara ahli keluarga memberi semangat kepada peserta. Setiap ekor ikan yang dinaikkan hanyalah umpama bonus kerana dapatan sebenar mengocah adalah mengutip kenangan dan pengalaman bersama keluarga di pesta ini. Antara saya ingat semua jenis di Bali 9 tadi, di Rupila, Jelebu, Rembau, Perdisen, dan Jempol, dan ada juga di negeri lain, di Johor, Pahang, Melaka, dan KL dan sebagainya lah. Ini kita nampak lebih
merapat dengan lagi lah keakraban kita bermasyarakat dalam program mengocah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rezeki, rezeki. Ikan patin ada kelah ada. Patin tu betul besar, kecil je patin lah. Tiga, yang besar tiga ekor lah. Yang kecil adalah empat ekor. Dalam satu jam, satu jam setengah je. Betul-betul. Okey. Minggi dah terlalu. Dua ekor? Dua ekor minggi. Kadang kata mengocah ni, kalau kecil-kecil dua dolar sekarang ni dah. Ni baru lagi balik, cuba balik kita kan. Berkubang balik lah dalam ni, sawah macam ni kan. Selalu ni main kat sungai, dengan sawah. Ni kali ni dapat kolam macam ni, tu rasa tagi lah. Untuk penjataan macam ni kan. Untuk support kita ngumpung-ngumpung macam ni. Jom. Itu pengalaman kita memang banyak pengalaman perbezaan ni. Kalau macam contoh di sungai, di sawah, tompek kecil. Sungai itu kita dah tahu dah kat mana ikan lubuk, ikan apa semua. Bezo dekat kolam ni, kolam besar. So ikan tu memang susah kita nak dapat kan. Tapi tengoklah macam orang cakap kemahiran masing-masing. Macam mana? Macam kat sini, kita buat cara kopung. Kopung asak sampai ke tobing-tobing. Rezeki masing-masing lah kalau dapat masuk besar tu. Bak kata pepatah, setiap peserta mengocah hari ini umpama mendapat rezeki harimau. Ini kerana selain mendapat tangkapan yang banyak, saiz ikan yang dinaikkan majoriti mereka besar-besar belaka. Pacu 5-7 pacu. Okey kak, tak cukup boleh. Cari yang besar. Bagi Ashraf, bersama abang dan sepupunya, penyertaan dalam pesta mengocah kali ini pastinya menjadi antara kenangan manis dalam hidup mereka. Ikan besar yang berjaya dinaikkan satu persatu menjadikan mereka perhatian ramai. Walaupun baru berusia 10 tahun, mereka mampu memberi saingan kepada peserta yang lebih dewasa dan berpengalaman. Dia tengah terapung, saya tangkap. Lepas tu besar ikan dapat. So, saya naik atas dengan Wan. Saya gembira lah sebab saya tak pernah dapat ikan besar macam tu. Saya dapat banyak. Saya gembira bila dapat banyak ikan. Ramai yang melihat aktiviti mengocah hanya sebagai pesta menangkap ikan. Namun tanpa kita sedari, nilai yang halus di sebaliknya adalah peranannya dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama keluarga dan masyarakat setempat. Lebih penting lagi, aktiviti seperti ini mampu menjadi wadah pendidikan kepada generasi muda, khususnya untuk mereka lebih menghargai alam dan khazanahnya. Nak membalas jasa tu tak adalah besar sangat. Ni je yang mampu. Kini kita nak happy khabar, kita buat keluar, jalan kan. Bawa pergi hospital pun senang. Nak pergi bawa berubat pun senang kan. Bagi penjaga orang kurang upaya atau ibu bapa yang lanjut usia, kesukaran membawa mereka naik dan turun kenderaan adalah suatu halangan yang besar dan benar. Hanya mereka yang berhadapan dengannya setiap hari memahami hakikat ini. Menyedari adanya kemudahan seumpama itu menarik minat seorang pemuda untuk menggantikan kerusi kereta sedia ada dengan sebuah tempat duduk khas. Menetap di Keluang, Johor, Muhammad Irwan Shah tekad mengumpul wang membeli kerusi yang diidamkan bernilai RM3,000. Tujuannya hanya satu, memudahkan abah bapanya yang diserang penyakit saraf Parkinson. Buat sikit ini pun sebab abah pun kadang-kadang kita bawa abah pergi hospital kan, nak bawa masuk kereta susah, nak bawa keluar pun susah kan. Lepas tu kebetulan ada member pakai sikit ni, dia nak jual. Saya tanya dia, Rik, kau nak jual sikit ni? Kau nak ke? Nak. Jual kat aku lah. Tenang bawa bapak aku semua kan. So dia, boleh lah.
Setiap minggu, anak bongsu dari empat beradik ini akan pulang menziarah orang tuanya yang menetap di Batu Pahat. Selaku anak lelaki tunggal, sudah menjadi tanggungjawabnya menjaga kebajikan mereka, lebih-lebih lagi apabila Abah, Ali bin Tong, semakin uzur. Pesara polis yang kini berusia 78 tahun dilapor mengidap Parkinson sejak 2010 selepas sembuh dari penyakit jantung. Akibat penyakit itu, pergerakan warga emas ini menjadi terbatas dan perlu dipantau isterinya, Azizah Adnan, sepanjang masa. Dari dulu, saya itu berbual dengan makcik. Cakap dengan makcik, nak belilah asyik kuyu. Tunjuklah dia video kan. Maksudnya, makcik, tak payahlah macam bazir je kan. Sebab benda pun mahal. Tak apa, kita kumpul duit. Terus on lah. Terus pasang. Lepas tu dalam seminggu ke dua minggu, makcik call. Cakap Abah ada appointment. So, bawa lah. Lagi senang. Parkinson tu, masa mula-mula tu, dia tak berapa teruk lah. Doktor pun kata Parkinson tak ada ubat. Cuma dia ada ubat tahan ketar dia tu untuk jangka masa 10 tahun, 20 tahun kan. Tapi dia kena konsistenlah makan ubat tu. Jadi dalam masa 5 tahun kebelakangan ni atau 8 tahun kebelakangan ni, dia memang makin beratlah dia punya pergerakan. Masa mula-mula kena tu dia tak berapa. Jadi dia boleh masuk sendiri. Kereta tu boleh senang, mudah. Tapi sejak bila dia berat ni, jadi susahlah kadang dia masuk tu kan, kita nak kena tolak. Kena macam-macam, kita kena arah dia kan. Kena tolong tolak, tarik. Tapi lepas tu anaknya dia buat kursi macam ni. Ha? Mudahlah bagi dia, dia duduk je. Lepas tu dia terus dia masuk. Nak turun pun kursi kan keluarkan dia. Jadi kita cuma bantu dia naik atas wheelchair. Jadi ada banyak kemudahan. Memang tak rugilah, berbaloilah dia buat tu. Alhamdulillah lah, syukur. Meringankan lagi. Dapat memberi manfaat kepada bapa dia. Sejak modifikasi pada tempat duduk penumpang dilakukan Oktober tahun lalu, peluang Irwan untuk membawa keluar bapanya menjadi lebih kerap. Hari ini, keluarga kecil ini merancang makan di luar dan bersiar-siar di kawasan sekitar. Berjaya mendapatkan kerusi ini menjadi satu kebanggaan kepada Irwan. Meski ia merupakan barangan terpakai, namun nilai harganya tinggi. Irwan bernasib baik apabila menerima kerusi yang masih lengkap dan berkualiti dari rakannya. Kerusi ini sebab orang Jepun dekat sana dia request, contohnya macam family dia ada cacat ke OKU kan. So, dia beli kereta tu dia request, I nak kerusi OKU. So, benda tu kan susah dapat kerusi ini. Ingat nak pasang kat bengkel. Dia call, Wan, datang rumah aku lah, kita pasang sendiri. Dia cakap, tahu ke wiring? Wiring senang je. So, sampai rumah dia, buka sendiri lah, pasang sendiri. Angkat memang seksa lah sebab berat dia 200 kilo. Angkat, lepas tu letak, rasa pitam. Lepas tu nak angkat member kat dalam, saya kat luar. Saya support kat luar, dia support dalam angkat. Sekali pasang, sekali je, tak payah buka-buka terus. Terus lekat je dah kereta. Tapi pasang dia simple lah. Dia sebab berat, kita nak skru dia tu susah sikit. Nak cari lubang, bagi ngam-ngam. 2 jam ke lah. Memang berpeluh lah dengan member berdua tu. Wiring pun senang. Dia 2 wire je. Satu wire body, satu wire api. Dah sambung wire tu, terus function. Tak ada sangkut, terus hidup. Teruja perasaan yang boleh digambarkan Irwan ketika cuba memberi kejutan kepada bapanya. Segala lelah terbayar sebaik melihat usahanya dapat dinikmati insan tersayang. Ubah suai kenderaan boleh dikategorikan sebagai hobi mahal, tetapi tetap menjadi kegilaan bagi sesetengah individu tanpa mengira peringkat umur, termasuk Irwan. Mula berjinak-jinak dengan pengubahsuaian kereta 10 tahun lalu, Irwan lebih fokus dalam menggayakan keretanya dengan barangan serta aksesori Japan Domestic Market, JDM.
Secara ringkas, model kenderaan tertentu yang hanya terdapat dalam pasaran domestik Jepun digelar JDM. Start main kereta ni dah 10 tahun lepas. Daripada kecil memang minat kereta. Modified sebab cita-cita pun nak jadi mekanik. First beli tahun 2012, beli second. First kali keluar kereta, tukar spoke rim. Tukar spoke rim, lepas tu lowerkan. Lepas tu dah campur geng-geng kereta ni lah, mula lah. Racun tu kot lah, racun. Tengok kereta dorang cantik-cantik kan. So, kita pun kumpul duit, buat lah. Start main JDM ni tahun 2017. First tukar body part dulu, Lepas tu beli lah sikit-sikit jajan-jajan dia kan. Macam tukar dashboard, tukar seat, tukar banyak lah. Kalau ikutkan memang banyak kalau main JDM ni. Habis. Jujur. RM40,000. RM40,000. Kualiti dan daya tahan lasak yang tinggi menjadi antara faktor JDM sering menjadi pilihan. Ia disifatkan berbaloi oleh penggemar kenderaan itu. Dia macam ni, dia janji puas tau. Duit ni kita tolak tepi dulu lah sebab kalau kita nak sesuatu tu, kita kena kumpul. Macam barang tu RM3,000, RM4,000 kita kumpul. Nak juga barang tu, kita usaha lah. Kadang-kadang beli barang, ada duit tapi barang tak ada. Ada barang tapi duit tak ada. Macam tu lah. Namun bagi Irwan, dia juga perlu berhati-hati dan tidak terlalu taksub dalam melakukan sebarang pengubahsuaian. Bimbang memberi kesan pada keselamatan dan kewangan diri. Kerusi khas OKU yang dimiliki juruteknik ini juga antara produk JDM. Pencampuran bersama geng kereta memberi ilham untuknya menggantikan tempat duduk yang lebih efisien bagi Abah yang kian dimamah usia. Tidak diduga, hantaran video pendek mengenai pengalaman bapanya menggunakan kerusi bergerak menerima respon memberangsangkan daripada netizen. Niatnya sekadar berkongsi kegembiraan bapanya menjadi bualan ramai. Bagi Irwan, sudah menjadi tanggungjawab sebagai anak untuk terus menjantuni ibu bapa. Saya tak sangka benda ni boleh viral sebab nak edit lagu je. Nak masuk lagu, masuk dekat WhatsApp story, masuk dekat Facebook story. Simple, 30 saat je. Buat video, lepas tu dah post kat WhatsApp apa semua kan. Lepas tu tengah on the way balik tu, asal banyak notification masuk kan, bunyi ting kan. Lepas tu tengok members kan, cakap video kau dah viral, video kau viral. Lepas tu terkejut kan, asal viral ni kan. Memang tak sangka lah, boleh viral sampai macam ni sekali. Rasa ni macam biasa-biasa je. Tak adalah macam apa orang cakap? Nak membalas jasa tu tak adalah besar sangat. Ni je yang mampu. Macam ni lah kita nak happy khabar, kita buat keluar, menjalan kan. Bawa pergi hospital pun senang. Nak pergi bawa berubat pun senang kan. Alhamdulillah abang tak tahu, tengok abang senyum dia masa first ambil video kan. Senyum, okey lah ni, senang. Pakcik tu dia memang jenis tak banyak cakap, memang tak banyak. Tak luahkanlah kan punya perasaan. Tapi bab kata anak tu, memang dari air muka dia tahulah. Dia senyum, memang sampai senyum ke telinga lah. Maknanya kita faham lah kan. Dia suka dan bangga lah dapat kerusi macam ni. Dia sediakan anak ni sendiri. InsyaAllah lah boleh kegunaan orang ramai lah. Kalau misal dia ada macam ni kan, khidmatkan diri dia untuk bantu orang-orang untuk pergi ke hospital ke mana ke. Boleh jadikan kenderaan seberguna. Boleh bantu orang lain. Selagi hayat dikandung badan, Irwan tekad untuk cuba sedaya upaya membahagiakan orang tua yang bersusah payah membesarkannya. Kebaikan, meski sebesar zarah, mampu memberi sinar kepada insan memerlukan, terutama kepada ahli keluarga. Semoga kehendak dan tanggungjawab dapat berjalan seiring memberi manfaat kepada individu lain.